kami barbar untuk Anda. Halo YouTuber, kali ini konten barbar akan berlanjut ya. Kita akan mencoba lagi untuk menggulingkan bis ini ke sebelah kanan. Jadi kalau kemarin kan pakai tanah, tapi karena tanah itu lembek dan ini musim hujan, nah kayaknya akan susah kalau nunggu kering, nanti kontennya nggak jadi-jadi. Dan ini besok akan diambil sama pemiliknya, bisnya, jadi harus hal ini digulingkan dulu. Kita akan nyoba menggulingkan ini naik ke trailer inilah. Jadi ini banyak akan naik sebelah kiri. Harapannya nanti di sini kan sudah ndak blenyek-blenyek tanahnya dan ndak isa itu, jadi harapannya bisa terguling. Jadi kalau kali ini percobaannya pun nggak berhasil digulingkan, artinya bis itu wis memang benar-benar aman wis, percaya wis ya. Nah, ini kita baru ngeset tempat dan sudah ada halangan pertama, yaitu ini mentok. Jadi tangga penumpang ini mentok ya, karena ini apa, front overhangnya kan masih cukup panjang, dan karena ini sudah di hari-hari terakhirnya dia, jadi wis gak usah repot ya toh, potong sekalian ini. Jadi kita berencana motong tangganya itu sekalian ke sana. Nah, jadi di sini apa, departure angle ya, atau kalau departure angle belakang ya, depan apa jenengi, nggak tahu ya, ya spoman itulah. Jadi ini angle-nya untuk sana, harusnya ini tidak mentok, harapannya rodanya bisa langsung naik ke sini. Yuk, di tengah-tengah sudah ngelempang ya. Kalau misalkan nggak ngelempang ya, antara ban depan itu nabrak bagian depan trailer dulu atau ngelempang dulu ya. Pokoknya apapun yang terjadi, saya jamin Anda dapat tontonan yang barbar. Oke, yuk kita ikuti prosesnya. Sebentar Pak. Oke. Kalau ini nggak guling juga berarti bisnya nggak mau guling Pak. Dia udah capek tidur terus. Wes kelamaan tidur waktu itu ya. Iya. Berarti kita, yo, betul. Awas Pak, kecedut. Awas mana ini? Iki kok ya ora diketok sisan iki. Cek. Aduh. Bosan. Dan. Sopere rumu ga. Maju gue. Ya matoni rogo. Hah? Rogo ne diduduki. Iki lu mandi. Kanan. Iya, aduh. Waduh. Iki power spiring tenan iki. Kiri. Iki wis abot iki. Kiri terus. Kiri. Ya lurus. Iya. Waduh, iki nek power-e. Ya. Udah, cukup lurus, terus. Kanan sini. Kanan. Ya, terus. Ya, wes lurus. Wow. Bu, kowe sampe calon dulu nang. Jadi ini nanti apa, Pak Tony mau nyupir dalam sini, Bu? Enggak, oke, jadi ini nanti posisinya seperti ini. Lalu akan digulingkan ke sana ya. Guling ke sana berarti ke kanan. What?
Oke, ini sekarang kita persiapannya sudah disiapkan, itu kita ganjel ya. Lalu bagian pintunya sudah dipotong dan saat ini Pak Arno baru masang kunci setirnya ya, supaya setirnya nggak belok-belok. Ya, ini kita udah dipaske semua. Lalu di dalam penumpang juga udah siap, duduk dengan manis. Dan wah, coba ini nggak tanggung-tanggung. Kesini. Nah, ini loh. Oh. Kameranya. Semoga baik-baik aja ya toh. Tapi nggak apa-apa. Ini biar real kondisinya. Dan nanti kita akan lihat survival space-nya itu masih utuh atau enggak ya. Harapannya sih masih utuh. Ya wes itu aja. Jadi kita akan mencoba dengan cara yang agak ekstrim. Kalau memang ini sudah nggak bisa ya, kayaknya next time kita perlu collab dengan siapa yang punya sekolah stuntman atau yang mau belajar stuntman. Jadi kita siapin satu unit, dijalankan benar-benar, disetirin benar, nyala ya toh. Anda yang punya bengkel yang bisa bikin roll cage yang kuat, seat belt yang kuat, atau jok yang kuat ya toh, atau helm yang kuat, ayo kita collab bareng-bareng wes. Terus nanti supirnya yang udah berani Mas Ridwan Hanif gitu. Tapi Ridwan Hanif mintanya jalan terus dia loncat gitu. Ini ada enggak yang berani megang setir sampai terguling gitu. Seat belt-nya nanti disiapin ya. Siapa yang mau collab nanti kontak ke kami ya, ada di deskripsi salah satu nomornya, dikontak aja nanti kita bisa kontak. Oke? Kita lihat lanjut yuk. Oke, ini udah siap ya. Jadi ini base-nya baru, apa, truknya baru ngisi angin. Ini juga sudah ditali ya. Jadi nanti sama seperti yang kemarin, kalau ini didorong, ini guling, harusnya nih lepas ikut base-nya. Yang ini tetap sama truknya. Nek ya. Nah, nggak lepas ya, paling montir itu. Oke, kita akan lihat ya. Jadi harus ambil posisi aman. Kose, ngenteni. Yo. Sih, karena ini akan gulingnya ke sini, jadi kita enggak boleh ada di sininya. Kowe berarti kudu nang endi, Peng? Rodok nang kene, Peng. Saudara-saudara, penonton sekalian, pemirsa, hari ini kita akan menyaksikan peristiwa bersejarah gitu. Kita akan lihat apakah bis ini bisa terguling, ya. Yo. Siap? Oke, yuk. Yuk. Lah kok iso? Yep. Aduh. Sik, stop. Hop. Seru ya? Aduh. Kenapa toh? Lah lari saya takut. Ketancep apa? Kena batu paling, Pak. Aduh. Sik, diboncengke ke depan. Kok yep berdarah? Hah? Ya palang biru ngono. Ya kono no. Njoba, stop. Iki cek murep ora iki? Oke, ini ada kecelakaan kerja. Toyib kena itu, jatuh, dan ini base-nya ternyata nyangkut di sini. Ya, jadi nyangkut dan ini terdorong. Terdorong. Ini trailernya maju ke sini. Tanpa kendali ya dia. Jadi tadi saya juga hampir ketabrak. Bang Toyib juga hampir ketabrak dan untungnya ini berhenti di sini. Jadi kesimpulannya sepertinya Bintang ini fighter sejati ya. Tetap bertahan, gak mau tumbang sampai akhir. Jadi kita beri aplaus untuk Bintang dan rasanya cukup kali ini kita mencoba untuk menidurkan dia. Gak berhasil. Oke, ini dah memang masanya beristirahat dengan tenang. Oke. Sekian dulu video kali ini dan
Aduh, ini mesti cepat-cepat dilihat kalau itu ya perlu dijahit mungkin. Oke, terima kasih atas atensinya. Nggak tahu ini videonya tayang atau enggak. Oke. Oh. Tuh pengorbanannya Bang Toyib buat kalian pemirsa. Sampai sobek lo tangannya, coba. Wis. Stop lah yang barbar-barbar, stop ya. Waduh. Kena apa deh? Ya jatuh, Mas. Kamu lihat dia jatuh ya? Lihat, Pak. Hah? Ini ada video nih. Mana coba? Oke teman-teman, akhirnya perjalanannya New Bintang berakhir di sini ya. Jadi setelah setahun lebih menghibur kita dengan aksi-aksi barbar yang spektakuler, maka hari ini karena dia tetap nggak mau digulingin sampai ya, makan korban ya Pak. Sampai makan korban nanti Mas Toyib tangannya beset-beset itu. Dan kemarin saya juga hampir ketabrak ini, jadi dia lari ke sini. Saya pas di sini itu ya terpaksa ikut lari. Jadi hari ini kita akan potong ini, sudah dimulai dari tadi pagi dan ini kali ini potongnya juga cepat sekali. Jadi rencana hari ini sudah selesai, langsung diangkut ke peristirahatan terakhir. Oke, demikian mungkin penutup konten kali ini. Masa-masa pandemi ini memang kita perlu ekstra, langkah-langkah ekstra ya. Jadi buat survive, apapun harus Anda lakukan. Oke, tetap sehat, tetap semangat, tetap hidup. Nih, ini kemarin karena dia nyantol, lalu trailernya ini kedorong, dan karena ini tidak ada yang ngemudiin, dia lari belok ke sini, hampir nabrak saya, dan untung berhentinya pas banget di sini. Nah, enggak ya, ini ketabrak juga. Pak Erno remnya pas, Pak. Hah? Pak Erno remnya pas. Yo, pas. Gitu. Tapi ya itulah pengorbanan pembuat konten ya, toh.